Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Salam hormat, salam persaudaraan, salam cinta saya Al-Fagir Said Ahmad bin Idrus Al-Madihij, pimpinan Majlis Ta'lim Darus Salihin Sumatera Utara, ya, mengajak kepada antum-antum semua, ya, warga Sumut, warga Medan dan sekitarnya, terkhusus kepada jamaah majlis Darus Salihin ataupun jamaah-jamaah majlis yang ada di kota Binjai dan sekitarnya, ayo sama-sama, ya, sama-sama kita menghadiri. Ini adalah suatu momentum yang perdana yang insya Allah akan kita laksanakan demi mendapatkan cinta bagi Nabi Besar Muhammad. Apa yang akan kita adakan? Yaitu gemah solawat 100 rebanah, ya, sekaligus halal bihalal kumpulan daripada beberapa majelis yang ada di kota Medan dan sekitarnya bersama para alim ulama, para tuan guru, para habaib yang insya Allah akan dilaksanakan. Kita catat tanggalnya, ya, pada hari Senin malam Selasa, tanggal 22 Mei 2023 yang insya Allah bertempat di Masjid Musonib Jalan Cemara Sampali, yang dimulai pada pukul 19.00 sampai dengan selesai. Ayo sekali lagi, ya, kita ramaikan, kita semarakkan acara tersebut. Mudah-mudahan kita semua diberikan langkah, dimudahkan langkah kita, diberikan taufik dan hidayah sehingga kita dapat menghadiri majelis tersebut. Kita niatkan kita menghadiri majelis tersebut, tidak ada tujuan kita kecuali untuk menyenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.